بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita sambung lagi mudzakarah kitab kita Matan Safinatun Naja, dan telah kita sampai pada perbahasan syarat-syarat qudwah, syarat-syarat untuk sahnya berjemaah. Kita dah bincang beberapa perkara, ini kita masuk yang seterusnya, yang keenam. Wa an ya'lama intiqalati imamihi, syarat keenam untuk sahnya berjemaah ialah makmum mesti mengetahui perpindahan imam. Makmum mesti mengetahui perpindahan imam. Begitu juga memadai kalau dhan, jadi sama ada tahu dengan yakin ataupun dhan, pergerakan imam. Okey. Macam mana nak tahu pergerakan imam? Sama ada makmum tengok imam tu ataupun makmum tengok sebahagian makmum lain yang makmum lain tu tengok imam, ataupun dengar, ataupun dengan dengar suara imam, ataupun dengan dengar suara mubaligh. Walaupun mubaligh itu orang yang bukan sembahyang, mubaligh ni orang yang menyampaikan, itu maknanya. Tak. Ha? Ada tempat tok imam tu baca slow, Allahu akbar, tok imam tua. Jadi jemaah ramai, jemaah belakang tu tak dengar imam tu bertakbir, untuk rukuk, untuk sujud, untuk intidal. Jadi ada seorang yang dilantik untuk angkat suara, Allahu akbar. Tu. Lepas tu tok imam pun sami Allahu liman hamidah, dia pun sami Allahu liman hamidah. Begitu. Okay, mubaligh ini, jadi makmum kena tahu pergerakan imam walaupun dengan dengar suara mubaligh. Mubaligh tidak disyaratkan orang yang sembahyang. Ha, walaupun orang lain yang tidak sembahyang menjadi mubaligh, tidak ada masalah. Ha, dia buat kopi, duduk sebelah tu imam sambil minum kopi. Imam rukuk, dia pun Allahu Akbar. Imam sami Allahu liman hamidah, dia pun sami Allahu liman hamidah. Lepas tu minum kopi je. Lepas tu imam pun Allahu Akbar, sujud, dia pun Allahu Akbar. Tidak ada masalah. Kemudian menjadi khilaf antara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Imam Ibn Hajar sebut mubaligh mesti adil riwayah. Mesti adil riwayah. Okey, adil riwayah ni lebih luas lah. Ada dalam bab periwayatan hadis. Sama ada perempuan, tidak ada masalah. Berbeza adil syahadah, adil tu buat penyaksian, itu lain. Jadi Imam Ibn Hajar mensyaratkan mubaligh mesti ada riwayah. Kalau Imam Ibn Hajar, Imam Ramli hanya mengatakan memadai kalau fasik. Maknanya mubaligh tu fasik. Memadai dengan syarat kita sebagai makmum i'tiqad yang dia tu benar. Dia tu tidak menipu lah. Kalau seorang mubaligh yang makmum-makmumnya mempercayai, mengiktikad yang mubaligh itu tidak dipercayai, tidak, kaki sembang, kaki menipu, waktu itu tidak boleh juga lah. Okay. Jadi syarat keenam ini, makmum mesti tahu pergerakan imam. Sebelum apa? Sebelum imam masuk pada rukun yang ketiga. Sebab kalau imam dah masuk pada rukun ketiga, sedangkan makmum masih pada rukun tiga sebelum, maka batallah sembahyang si makmum itu. Sebagaimana telah kita bincang. Ada imam rukun, imam i'tidal. Semata-mata imam yashra', tunduk untuk sujud tu sembahyang, makmum batal. Batal. Sebab imam makmum tidak sekali rukuk, sekali i'tidal, sekali rukuk dengan imam, sekali i'tidal dengan imam, sebab dia tidak dapat lihat imam, tidak dapat mendengar pergerakan ucapan imam. Jadi sebab tu lambat, maka batal sembahyangnya.
Oleh sebab itu disyaratkan makmum mesti mendengar, makmum mesti tahu, mesti tahu pergerakan imam dengan cara mendengar, melihat dan sebagainya. Seterusnya, wa'an yajtami'a fi masjidin au fi 300 dhira' taqriban. Hendaklah kedua-duanya, iaitu makmum dan imam, berada dalam masjid. Dan ada perincian ni lah. Ataupun berada 300 hasta secara takrib antara makmum dan imam. Baca sikit dalam kitab ni. Anna sabi'a min syurutis sihatil qudwati an yakuna jitima'ul imam wal ma'mum alladhi khalfahu au bi ahadi janibaihi wa qadaklu soffaini imma fi masjidin au fi makanin siwahu la yazidu ma baynahuma minu ala 300 dhira'in taqribah fala yadru ziyadatu 3 adhru'in wa nahwiha wa ma qarabaha. Syarat yang ketujuh untuk sahnya qudwah ialah imam dan makmum berkumpul. Imam dan makmum, sama ada makmum duduk sebelah imam ataupun duduk di belakang imam. Ya? Okey. Begitu juga antara dua saf. Ha, so jadi imam dan makmum, nak sama ada makmum duduk belah kanan, belah kiri ataupun belakang. Begitu juga antara dua saf. Ha? Okey. Imma fi masjidin au fi makanin siwah. Ha, sama ada dalam masjid ataupun selain daripada masjid, sembahyang di padang. Tu. Mestilah masing-masing tu duduk satu tempat yang jarak antara keduanya tak boleh lebih daripada 300 hasta. 300 apa? Hasta. Okay, kalau dalam masjid, kalau lebih daripada 300 hasta, maka membatalkan pahala jemaah. Ha, contoh majlis Al-Azhar Al-Sharif. Ha? Tok imam duduk depan tu. Itu duduk belakang sekali. Memang luas lah Azhar ni. Jadi kita dengan Tok imam 400 hasta, 500 hasta. Tak. Sembahyang kita sah, dinamakan sebagai jemaah, cuma pahala jemaah tak dapat. Okey. Berbeza kalau sembahyang luar masjid. Luar masjid tu sama ada tu imam dalam masjid, kita kat luar, ataupun imam kat luar masjid, kita kat dalam masjid, ataupun dua-dua di luar masjid. Luar masjid tu sama ada di padang ataupun di dalam bangunan apa-apalah. Dan ketika itu syarat untuk sah. Syarat untuk sah, bukan syarat untuk dapat pahala jemaah tak. Berbeza dengan dalam masjid. Syarat untuk sah, kalau sembahyang di luar, mesti antara imam dan makmum jangan lebih 300 hasta takriban. 300 hasta takriban tu maknanya kalau 303 hasta, 304 hasta tu tak ada masalah lah. Jangan sampai 310 hasta, 315 hasta. Lebih sampai peringkat lagu tu akan menyebabkan sembahyang tidak sah. Ha, boleh. Nanti kita sembahyang kat padang. Sembahyang kat padang, imam duduk depan tu. Kita duduk belakang. Kita dengan imam tu kalau kira lebih daripada 350 hasta. Waktu tu batal solat. Batal solat. Kalau dalam masjid, batal pahala jemaah. Solatnya sah. Okey, kita baca sikit lah dalam kitab ni supaya lebih-lebih tu. Tak ada masalah, insyaAllah khair. Kakak main belakang sikit. Jangan bising sangat. Fa fil masjid la yadurru bu'dul masafati wa la haylulatul abniyati al mutanafizati wa la ghalq babin baynahuma bi nahw dhabbatin bila tasmirin wa in lam yakun laha miftah lakin syaratu imkan al murur al 'adi min mahalli ahadihima ila mahalli al akhar wa law bi zwirarin wa al itaf bi an yuwalli dhahrahu al qiblata. Okay, dalam masjid ada syarat lah. Tadi kita dah bincang separuh. Tapi itu syarat tu dapat pahala jemaah. Ada syarat untuk sah. Dalam masjid, syarat untuk sah. Fafil masjidi la yaduru ba'nul masafa. Dalam masjid tidak ada masalah kalau jauh. Untuk sah tu tidak ada masalah. Tapi untuk dapat pahala jemaah, kita dah sebut mesti jangan lebih daripada 300 hasta antara imam dan makmum. Allahumma salli ala Muhammad. Wala haylulatul abniyati almutanafizati. Juga tidak ada masalah kalau dalam masjid. Kalau dipisahkan antara imam dan makmum binaan yang mempunyai tingkat. Mana kita kat belakang, imam duduk depan. Antara kita dengan imam tu ada bangunan.
penghalang. Cuma penghalang tu ada tingkap. Ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Wala khalqu babin bainahuma binahwi dhabbatin. Juga tidak ada masalah.